Men are from Mars, women are from Venus. Karya John Gray diterjemahkan oleh T. Hermaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 13, judul, Menjaga agar keajaiban cinta tetap hidup. Salah satu paradoks dalam hubungan cinta adalah ketika segalanya berjalan lancar dan kita merasa dicintai. Tiba-tiba secara emosional, kita makin menjauhi pasangan kita atau menanggapinya tidak dengan penuh cinta. Barangkali Anda pernah mengamati pasangan Anda mengalami perubahan-perubahan semacam ini. Barangkali Anda pernah mengalami perubahan-perubahan mendadak ini sekali waktu. Dua orang yang sedang jatuh cinta bisa saja saling tergila-gila pada suatu hari dan saling membenci atau bertengkar pada hari berikutnya. Perubahan-perubahan mendadak ini membingungkan, namun umum terjadi. Kalau kita tidak memahami sebabnya, kita akan bingung atau secara keliru menyimpulkan bahwa cinta kita telah mati. Untungnya ada suatu penjelasan. Cinta memunculkan perasaan-perasaan yang belum terselesaikan. Suatu hari kita merasa dicintai, dan hari berikutnya, tiba-tiba kita merasa takut mempercayai cinta itu. Kenangan-kenangan menyakitkan akibat ditolak mulai muncul kembali ke permukaan saat kita diharuskan mempercayai dan menerima cinta pasangan kita. Saat kita lebih mencintai diri sendiri atau dicintai oleh orang lain, perasaan-perasaan yang selama ini ditekan cenderung muncul dan untuk sementara mengalahkan kesadaran kita yang penuh cinta. Perasaan-perasaan itu muncul agar disembuhkan dan dilepaskan. Barangkali tiba-tiba kita merasa tersinggung, defensif, mengecam, mendendam, memaksa, mati rasa, atau marah. Perasaan-perasaan yang tidak dapat kita ungkapkan di masa lampau tiba-tiba membanjiri kesadaran kita ketika kita aman untuk merasakannya. Cinta mencairkan perasaan-perasaan terpendam dan lambat laun perasaan-perasaan yang tidak terselesaikan ini muncul ke permukaan, ke dalam hubungan kita. Seolah-olah perasaan-perasaan yang belum terselesaikan itu menunggu sampai Anda merasa dicintai, kemudian mereka muncul untuk disembuhkan. Kita semua mempunyai setumpuk perasaan yang belum terselesaikan, luka-luka dari masa lampau yang tertidur di dalam diri kita, sampai tiba saatnya kita merasa dicintai. Setelah kita merasa aman menjadi diri kita sendiri, perasaan sakit hati itu muncul. Jika kita dapat mengatasi perasaan-perasaan itu dengan baik, kita akan merasa jauh lebih ringan dan kemampuan kreatif serta cinta kita jadi semakin hidup. Tapi bila kita bertengkar dan menyalahkan pasangan kita, bukannya penyembuhan masa lampau yang kita peroleh, kita malah jadi marah dan kemudian menekan perasaan-perasaan itu lagi. Munculnya perasaan-perasaan yang ditekan. Susahnya, perasaan-perasaan yang ditekan itu tidak muncul dengan mengatakan, "Hai hai, aku perasaan-perasaan tertekan dari masa lampau." Bila perasaan ditinggalkan atau penolakan dari masa lampau Anda mulai muncul, Anda akan merasa ditinggalkan atau ditolak oleh pasangan Anda. Rasa sakit dari masa lampau itu diproyeksikan ke masa sekarang. Hal-hal yang biasanya sepele jadi terasa sangat menyakitkan. Selama bertahun-tahun kita menekan perasaan-perasaan menyakitkan itu. Lalu pada suatu hari kita jatuh cinta, dan cinta membuat kita merasa aman untuk membuka hati dan menjadi sadar akan perasaan-perasaan kita. Cinta membuka hati kita, dan kita mulai merasakan kepedihan itu. Mengapa terjadi pertengkaran selama saat-saat indah? Tiba-tiba perasaan-perasaan masa lampau kita muncul, bukan pada waktu kita jatuh cinta, melainkan pada saat kita merasa sangat nyaman, bahagia, atau penuh cinta. Pada saat-saat yang bagus itu, pasangan-pasangan bertengkar entah kenapa, padahal seharusnya mereka berbahagia. Misalnya, pasangan-pasangan bertengkar saat memasuki rumah baru, mendekorasi ulang, menghadiri wisuda, perayaan keagamaan, atau pernikahan. Menerima hadiah, pergi berlibur atau jalan-jalan naik mobil, menyelesaikan suatu proyek, merayakan Natal atau Thanksgiving, memutuskan untuk mengubah kebiasaan buruk,
membeli mobil baru, membuat perubahan karir yang positif, memenangkan lotre, mendapat banyak uang, memutuskan untuk membelanjakan sejumlah besar uang, atau menikmati saat-saat berhubungan badan. Pada setiap kesempatan istimewa ini, satu atau kedua pasangan itu bisa tiba-tiba mengalami suasana hati dan reaksi-reaksi yang tidak dapat dijelaskan. Kekecewaan cenderung berlangsung entah sebelum atau selama atau tepat setelah peristiwa itu. Prinsip 90-10. Dengan memahami munculnya perasaan-perasaan yang tidak terselesaikan dari masa lampau ini, mudahlah memahami mengapa kita dapat begitu mudah terluka oleh pasangan kita. Jika kita marah, sekitar 90% kemarahan itu berkaitan dengan masa lampau kita dan tidak ada kaitannya dengan apa yang membuat kita marah sekarang. Umumnya hanya sekitar 10% kemarahan kita yang berkaitan secara tepat dengan pengalaman masa kini. Marilah kita meninjau sebuah contoh. Jika pasangan kita sedikit mengecam kita, barangkali kita akan sedikit sakit hati. Tapi karena kita orang dewasa, kita sanggup memahami bahwa mereka tidak bermaksud mengecam atau mungkin mereka sedang kesal. Pemahaman ini membuat kecaman mereka tidak terlampau menyakitkan. Kita tidak menganggapnya sebagai serangan pribadi. Tapi pada hari lainnya, kecaman mereka dapat terasa sangat menyakitkan. Pada hari lain ini, perasaan-perasaan terluka dari masa lampau kita sedang muncul ke atas. Akibatnya, kita jadi lebih mudah terluka akibat kecaman pasangan kita. Kecaman itu sangat menyakitkan, sebab ketika masih kecil, kita pernah dikecam dengan keras. Kecaman pasangan kita semakin pedih lagi karena memicu kepedihan masa lampau kita juga. Ketika masih anak-anak, kita tidak dapat memahami bahwa kita tidak bersalah dan bahwa faktor negatif orang tua kita bukanlah salah kita. Pada masa kanak-kanak, kita menelan semua kecaman, penolakan, dan tuduhan secara pribadi. Ketika perasaan-perasaan yang tidak terselesaikan dari masa kanak-kanak ini muncul, dengan mudah kita menafsirkan komentar-komentar pasangan kita sebagai kecaman, penolakan, dan tuduhan. Melangsungkan pembicaraan secara dewasa pada saat-saat semacam itu sangat sulit dilakukan. Segala sesuatunya disalahartikan. Jika pasangan kita mengecam, 10% reaksi kita berkaitan dengan pengaruhnya pada kita dan 90% berkaitan dengan masa lampau kita. Bayangkan, seseorang menyentuh tangan Anda sedikit atau dengan halus menabrak Anda. Tidak terlalu menyakitkan sebenarnya. Sekarang bayangkan Anda mempunyai luka terbuka atau koreng dan seseorang menyentuhnya atau menabrak Anda dengan lembut. Ini terasa jauh lebih menyakitkan. Begitu juga bila perasaan-perasaan yang belum terselesaikan itu bermunculan. Kita jadi sangat peka terhadap sentuhan-sentuhan biasa dan tabrakan-tabrakan dalam berhubungan. Pada permulaan suatu hubungan, mungkin kita tidak begitu peka. Perlu waktu agar perasaan-perasaan masa lampau kita muncul. Tapi saat perasaan-perasaan itu muncul, kita bereaksi secara berbeda terhadap pasangan kita. Dalam kebanyakan hubungan, 90% penyebab kita marah tidak akan membuat marah apabila perasaan-perasaan masa lampau yang belum terselesaikan itu tidak bermunculan. Bagaimana dapat saling mendukung? Saat masa lampau pria muncul, umumnya ia bergegas masuk ke guanya. Ia jadi amat peka pada saat-saat seperti itu dan membutuhkan banyak penerimaan. Saat masa lampau wanita muncul, itulah saatnya harga dirinya jatuh. Ia turun ke dalam sumur perasaan-perasaannya dan membutuhkan perhatian yang penuh cinta. Pemahaman ini dapat menolong Anda mengendalikan perasaan-perasaan Anda saat mereka bermunculan. Jika Anda marah dengan pasangan Anda, sebelum menghadapinya, tulislah perasaan-perasaan Anda pada secarik kertas. Melalui proses menulis surat cinta, perasaan-perasaan negatif Anda secara otomatis akan terlepas dan sakit hati Anda di masa lampau akan disembuhkan. Surat cinta menolong memusatkan perhatian Anda di masa kini, sehingga Anda dapat menanggapi pasangan Anda dengan lebih percaya, menerima, memahami, dan mengampuni.
memahami prinsip 90-10 juga bermanfaat jika pasangan Anda menanggapi dengan keras. Mengetahui bahwa ia sedang dipengaruhi masa lampaunya dapat menolong Anda untuk bersikap lebih memahami dan lebih mendukung. Jangan pernah mengatakan kepada pasangan Anda jika ia sedang dipengaruhi perasaan masa lampaunya bahwa reaksinya berlebihan. Ia akan lebih sakit hati lagi. Jika Anda menyentuh luka seseorang, Anda tidak akan mengatakan reaksi mereka berlebihan. Memahami munculnya perasaan-perasaan masa lampau dapat memberikan pengertian yang lebih besar mengenai mengapa pasangan kita menunjukkan reaksi tertentu. Ini merupakan bagian proses penyembuhan mereka. Beri mereka waktu untuk mendinginkan kepala dan menenangkan diri. Bila sangat sulit mendengarkan perasaan-perasaan mereka, doronglah mereka untuk menulis sepucuk surat cinta kepada Anda sebelum Anda berbicara mengenai penyebab kemarahan itu. Sepucuk surat yang menyembuhkan. Memahami pengaruh masa lampau Anda terhadap reaksi-reaksi Anda sekarang akan menolong Anda menyembuhkan perasaan-perasaan Anda. Bila pasangan Anda membuat Anda marah, tulislah kepadanya sepucuk surat cinta, dan sementara menulis, tanyalah diri Anda sendiri, apa kaitan hal itu dengan masa lampau Anda? Sewaktu menulis, barangkali ada kenangan-kenangan bermunculan dari masa lampau, dan ternyata Anda marah pada ibu atau ayah Anda sendiri. Pada tahap ini, teruskanlah menulis, tapi sekarang alamatkan surat itu kepada orang tua Anda. Kemudian tulislah sepucuk surat jawaban. Biarkan pasangan Anda membacanya juga. Ia akan senang mendengar surat Anda. Menyenangkan rasanya jika pasangan Anda memikul tanggung jawab 90% rasa sakit hati yang muncul dari masa lampau itu. Tanpa pemahaman terhadap masa lampau ini, kita cenderung menyalahkan pasangan kita. Atau setidaknya, mereka merasa disalahkan. Jika Anda ingin pasangan Anda lebih peka terhadap perasaan-perasaan Anda, biarkan mereka mengalami perasaan-perasaan menyakitkan masa lampau Anda. Dengan demikian, mereka dapat memahami kepekaan-kepekaan Anda. Surat-surat cinta merupakan peluang unggul untuk melakukan hal ini. Tanggapan reaksi yang tertunda. Seperti halnya cinta dapat menimbulkan perasaan-perasaan masa lampau yang belum terpecahkan, demikian juga halnya memperoleh apa yang Anda kehendaki. Saya ingat ketika pertama kali belajar tentang hal ini. Bertahun-tahun yang lalu, saya ingin berhubungan badan dengan pasangan saya, tapi ia sedang tidak ingin. Dalam pikiran saya menerima hal itu. Hari berikutnya, saya memberi isyarat dan ia masih juga tidak berminat. Pola ini berlanjut setiap hari. Pada akhir minggu kedua, saya mulai jengkel. Tapi pada waktu itu, saya tidak tahu bagaimana menyampaikan perasaan saya. Bukannya membicarakannya, saya terus berpura-pura seolah-olah segalanya baik-baik saja. Saya menumpuk perasaan-perasaan negatif saya dan berusaha untuk bersikap penuh cinta. Selama 2 minggu, kejengkelan saya terus menumpuk. Saya melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya dan membuatnya bahagia. Sementara di dalam hati saya jengkel atas penolakannya. Pada akhir 2 minggu itu, saya pergi membelikan gaun malam yang indah baginya. Saya membawanya pulang, dan petang itu, saya berikan gaun itu padanya. Ia membuka kotak tersebut dan sangat kegirangan. Saya memintanya mencoba gaun itu. Ia berkata sedang tidak berminat. Pada saat itu, saya menyerah. Saya lupakan keinginan hubungan badan. Saya menenggelamkan diri dengan pekerjaan dan melepaskan hasrat untuk berhubungan badan. Pada pikiran saya membuatnya oke-oke saja dengan menekan perasaan-perasaan jengkel saya. Namun sekitar 2 minggu kemudian, ketika saya pulang ke rumah dari kantor, ia telah mempersiapkan hidangan yang romantis dan mengenakan gaun malam yang saya belikan untuknya 2 minggu sebelumnya. Lampu diredupkan dan musik lembut terdengar di latar belakang. Anda dapat membayangkan tanggapan saya. Tiba-tiba, saya merasa lonjakan rasa jengkel. Dalam hati saya berkata, "Sekarang kau yang menderita selama 4 minggu. Seluruh kejengkelan yang telah saya tekan selama 4 minggu itu tiba-tiba muncul.
Setelah membicarakan perasaan-perasaan ini, saya menyadari bahwa kesediaannya memberikan apa yang saya minta dapat melepaskan kejengkelan-kejengkelan lama saya. Bila pasangan tiba-tiba merasakan kejengkelan mereka. Saya mulai melihat pola ini dalam banyak situasi lainnya. Dalam praktik bimbingan saya juga mengamati gejala ini. Ketika salah satu pasangan akhirnya bersedia melakukan perbaikan, partnernya secara mendadak menjadi acuh tak acuh dan kurang penghargaan. Mengapa orang sehat membutuhkan bimbingan? Ketika hubungan Anda semakin mesra, cinta pun bertambah. Akibatnya, perasaan-perasaan yang lebih mendalam dan menyakitkan akan muncul. Perasaan itu harus disembuhkan. Misalnya rasa malu dan takut. Karena kita pada umumnya tidak tahu cara menghadapi perasaan-perasaan menyakitkan ini, kita menemui jalan buntu. Untuk menyembuhkannya, kita perlu membagikannya. Tapi kita terlampau takut atau malu untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pada saat-saat seperti itu, kita jadi murung, cemas, bosan, jengkel, atau kelelahan tanpa alasan yang masuk akal. Semua ini adalah simptom-simptom simpanan kita yang bermunculan dan tersumbat. Secara naluriah, Anda ingin melarikan diri dari cinta atau meningkatkan kecanduan-kecanduan Anda. Inilah saatnya menyelesaikan perasaan-perasaan Anda, bukannya melarikan diri. Saat perasaan-perasaan mendalam itu bermunculan, sebaiknya Anda mencari pertolongan terapis. Ketika perasaan-perasaan mendalam itu bermunculan, kita memproyeksikannya kepada pasangan kita. Bila kita tidak merasa aman mengungkapkan perasaan-perasaan kita kepada orang tua atau bekas pasangan kita, tiba-tiba kita jadi mati rasa di hadapan pasangan kita sekarang. Pada tahap ini, betapapun mendukungnya pasangan Anda saat bersamanya, Anda tidak akan merasa aman. Perasaan-perasaan Anda tersumbat. Ini merupakan paradoks, karena Anda merasa aman dengan pasangan Anda, perasaan-perasaan takut Anda yang paling dalam mempunyai peluang untuk muncul ke permukaan. Ketika perasaan-perasaan itu muncul, Anda jadi takut dan tidak mau menyampaikan apa yang Anda rasakan. Ketakutan itu bahkan membuat Anda mati rasa. Jika ini terjadi, perasaan-perasaan yang sedang muncul akan terjebak. Pada saat-saat demikian, sangat baik jika Anda pergi ke seorang terapis atau pembimbing. Bersama orang yang bukan sasaran proyeksi perasaan-perasaan takut Anda, Anda dapat memproses perasaan-perasaan yang bermunculan itu. Tapi, jika Anda hanya berada dengan pasangan Anda, Anda akan mati rasa. Inilah sebabnya orang-orang yang memiliki hubungan yang amat penuh cinta pun membutuhkan bantuan seorang terapis. Berbagai perasaan dalam kelompok-kelompok pendukung juga mempunyai efek yang membebaskan. Bersama orang-orang yang tidak kita kenal secara intim, tapi bersikap mendukung, akan menciptakan peluang bagi perasaan-perasaan terluka kita untuk dibagikan. Jika perasaan-perasaan kita yang tidak terselesaikan diproyeksikan kepada pasangan intim kita, ia akan tidak berdaya untuk menolong kita. Paling banyak yang dapat dilakukannya hanyalah membesarkan hati kita untuk mencari dukungan. Memahami pengaruh masa lampau terhadap hubungan kita akan membebaskan kita untuk menerima pasang surutnya cinta. Kita mulai mempercayai cinta dan proses-proses penyembuhannya. Untuk menjaga agar api cinta tetap hidup, kita harus bersikap luas dan menyesuaikan diri dengan iklim cinta yang terus-menerus berubah. Musim-musim cinta. Suatu hubungan mirip dengan taman. Bila taman itu diharapkan tumbuh subur, taman itu harus diairi secara teratur. Harus diberi perhatian khusus dengan memperhitungkan musim-musim maupun cuaca yang tidak dapat diramalkan. Benih-benih baru harus terus ditebarkan dan rumput-rumput dicabuti. Demikian juga, untuk menjaga keajaiban cinta agar tetap hidup, kita harus memahami musim-musimnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya. Musim semi cinta. Jatuh cinta dapat diibaratkan musim semi. Kita merasa akan bahagia selamanya.
kita tidak dapat membayangkan untuk tidak menyayangi pasangan kita. Ini merupakan saat polos, cinta serasa abadi, suatu saat ajaib, segala sesuatu tampak sempurna dan berhasil tanpa usaha. Pasangan kita tampaknya sempurna. Dengan amat gampang, kita berdansa bersama dalam keselarasan dan riang gembira mengarungi nasib baik kita. Musim panas cinta. Sepanjang musim panas cinta, kita menyadari bahwa pasangan kita tidak sesempurna yang kita duga, dan kita harus menjaga hubungan kita. Bukan saja pasangan kita berasal dari planet lain, tapi ia pun manusia yang bisa membuat kekeliruan dan dalam segi-segi tertentu mempunyai cacat. Kekecewaan dan putus asa bermunculan. Rumput-rumput harus dicabuti dan tanaman membutuhkan tambahan air di bawah teriknya matahari. Tidak lagi mudah memberi dan memperoleh cinta yang kita perlukan. Ternyata, kita tidak senantiasa bahagia dan tidak senantiasa merasa dicintai. Ini bukanlah gambaran kita tentang cinta. Banyak pasangan menjadi kecewa pada tahap ini. Mereka tidak mau menjaga hubungan itu. Secara tidak realistis, mereka mengharapkan hubungan itu berlangsung terus dalam musim semi. Mereka menyalahkan pasangannya dan menyerah kalah. Mereka tidak menyadari bahwa cinta tidak senantiasa mudah. Terkadang cinta menuntut kerja keras di bawah terik matahari. Pada musim panasnya cinta, kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan kita maupun meminta dan mendapatkan cinta yang kita butuhkan. Itu tidak terjadi secara otomatis. Musim gugur cinta. Setelah memelihara taman pada musim panas, kita harus menuai hasil kerja keras kita. Musim gugur telah tiba. Ini merupakan saat emas, kaya, dan memuaskan. Kita mengalami cinta yang lebih matang, yang bisa menerima dan memahami cacat-cacat pasangan kita maupun cacat kita sendiri. Ini merupakan masa untuk berterima kasih dan saling berbagi rasa. Setelah bekerja keras selama musim panas, kita dapat beristirahat dan menikmati cinta yang kita ciptakan. Musim dingin cinta. Ketika musim berubah lagi, muncullah musim dingin. Selama berbulan-bulan musim dingin yang hampa dan beku, seluruh alam menarik diri. Ini merupakan saat untuk beristirahat, merenung, dan memperbarui. Ini saat-saat kita mengalami kepedihan atau bayangan diri kita sendiri yang belum terselesaikan. Ini saat katup kita lepas dan perasaan-perasaan pedih bermunculan. Ini merupakan saat tumbuh menyendiri. Kita perlu melihat lebih dalam ke diri sendiri, bukan ke pasangan-pasangan kita, untuk mencari cinta dan kepuasan. Ini merupakan saat penyembuhan, saat pria masuk ke gua mereka dan wanita tenggelam ke dasar sumur mereka. Setelah mencintai dan menyembuhkan diri sendiri dalam kegelapan cinta musim dingin, musim semi akan kembali. Sesekali, kita diberkati dengan harapan, cinta, dan melimpahnya berbagai kemungkinan. Berdasarkan kesembuhan batin dan pencarian jiwa selama perjalanan musim dingin kita, kita akan sanggup membuka hati dan merasakan musim seminya cinta. Hubungan-hubungan yang berhasil. Setelah mempelajari pedoman untuk memperbaiki komunikasi ini dan mendapatkan apa yang Anda kehendaki dalam hubungan-hubungan Anda, Anda telah betul-betul siap menjalin hubungan yang berhasil. Anda mempunyai alasan yang baik untuk merasa penuh harapan. Anda akan mampu bertahan menembus musim-musim cinta. Saya telah menyaksikan ribuan pasangan mengubah hubungan mereka. Mereka datang pada hari Sabtu dalam seminar relationship saya, dan pada saat makan malam hari Minggu, mereka jatuh cinta lagi. Dengan menerapkan pemahaman-pemahaman yang telah Anda peroleh dari buku ini, dan dengan mengingat bahwa pria berasal dari Mars dan wanita dari Venus, Anda akan mengalami sukses yang sama. Tapi saya harap Anda ingat bahwa cinta bersifat musiman. Dalam musim semi, cinta terasa mudah. Tapi pada saat musim panas, cinta memerlukan kerja keras. Pada musim gugur, barangkali Anda merasa sangat ramah dan puas. Tapi pada musim dingin, Anda akan merasa hampa.
informasi yang Anda butuhkan agar berhasil mengatasi musim panas dan dapat menjaga hubungan Anda dengan mudah terlupakan. Cinta yang Anda rasakan pada musim gugur mudah lenyap pada musim dingin. Pada musim panas cinta, ketika segala sesuatunya terasa sulit, Anda tidak memperoleh cinta yang Anda perlukan. Mungkin Anda akan melupakan segala yang telah Anda pelajari dari buku ini. Dalam sekejap semuanya hilang. Anda mulai menyalahkan pasangan Anda dan lupa bagaimana memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ketika kekosongan musim dingin merasuk, Anda mungkin merasa putus asa. Anda menyalahkan diri sendiri dan lupa bagaimana mencintai dan merawat diri Anda. Anda meragukan diri Anda dan pasangan Anda. Anda menjadi sinis dan ingin menyerah kalah. Semuanya ini merupakan bagian dari siklus tersebut. Saat-saat menjelang fajar, terasa paling gelap. Agar sukses dalam hubungan-hubungan kita, kita harus menerima dan memahami perbedaan musim-musim cinta itu. Terkadang, cinta mengalir dengan mudah dan otomatis. Pada saat-saat lain, cinta membutuhkan usaha. Terkadang hati kita penuh, dan pada waktu lain kita merasa kosong. Kita tidak boleh mengharapkan pasangan kita untuk senantiasa bersikap penuh cinta atau bahkan untuk ingat bagaimana mencintai. Kita harus pula memberikan kepada diri kita sendiri anugerah pengertian dan tidak berharap untuk senantiasa ingat segala sesuatu yang telah kita pelajari mengenai bersikap penuh cinta. Proses belajar bukan berarti hanya mendengar dan melaksanakan, melainkan juga melupakan dan mengingat kembali. Sepanjang buku ini, Anda telah mempelajari hal-hal yang tidak mungkin diajarkan orang tua Anda. Mereka tidak mengetahuinya. Tetapi sekarang Anda tahu. Jadi, bersikaplah realistis. Izinkan diri Anda terus membuat kesalahan. Banyak pandangan baru yang Anda peroleh akan terlupakan untuk sementara waktu. Teori pendidikan mengatakan bahwa untuk mempelajari sesuatu yang baru, kita perlu mendengarnya 200 kali. Kita tidak bisa mengharapkan diri kita atau pasangan kita untuk mengingat segala pandangan baru dalam buku ini. Kita harus bersabar dan penuh penghargaan terhadap setiap langkah kecil yang mereka ayunkan. Perlu waktu untuk menerima gagasan-gagasan ini dan menyatukannya dalam kehidupan Anda. Kita bukan saja perlu mendengarnya 200 kali, tapi juga perlu melepaskan apa yang telah kita pelajari di masa lampau. Kita bukanlah anak-anak yang sedang belajar cara membina hubungan yang berhasil. Kita telah diprogram oleh orang tua kita, oleh kebudayaan tempat kita tumbuh dewasa, dan oleh pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lampau. Mempersatukan kebijaksanaan baru untuk membina hubungan-hubungan penuh cinta ini merupakan tantangan yang baru. Anda seorang perintis. Anda sedang bepergian di tanah yang baru. Bersiap-siaplah untuk sesekali kehilangan arah. Bersiap-siaplah apabila pasangan Anda tersesat. Gunakan pedoman ini sebagai peta untuk membimbing Anda berulang kali menempuh tanah-tanah yang belum dipetakan. Lain kali, kalau Anda kecewa dengan lawan jenis Anda, ingatlah bahwa pria berasal dari Mars dan wanita dari Venus. Bahkan seandainya Anda tidak ingat sedikit pun isi buku ini, dengan mengingat bahwa kita memang makhluk berbeda, sudah akan menolong Anda untuk lebih penuh cinta. Perlahan-lahan, lepaskan penilaian-penilaian dan tuduhan Anda, dan tekunlah meminta apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda dapat menciptakan hubungan yang penuh cinta yang Anda inginkan, Anda butuhkan, dan layak Anda terima. Anda mempunyai harapan besar di masa mendatang. Semoga Anda terus bertumbuh dalam cinta dan cahaya. Terima kasih telah mengizinkan saya membuat perbedaan dalam hidup Anda.